Saya merinding, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Guys, kali ini saya akan reaksi sebuah lagi video yang bagi saya sangat-sangat menarik, dan ini juga ya adalah merupakan permintaan dari teman-teman Uncle, rakan-rakan subscriber Uncle di ruangan kolom komentar ya, yaitu mengenai tentang penampilan paskibraka, yaitu latihan untuk upacara menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Bagaimana cerita dan juga lanjutan itu ya guys ya, karena tidak lama lagi Indonesia akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Wow, begitu semangat sekali guys ya. Ini satu momen yang bagi saya akan diingati sampai bila-bila. Bila saja tarikh keramat 17 Agustus, pasti kita akan mengingati perjuangan momen ya, pejuang-pejuang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Jadi dengan judulnya penampilan paskibraka di latihan upacara bendera HUT RI 78. Dan ini merupakan dari channel Cinta Desa. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Noh, penampilan paskibraka guys. Latihan mereka untuk persiapan menyambut upacara bendera hari ulang tahun Republik Indonesia 78. Wow, wow. Semua ini anak-anak anak-anak apa namanya, sekolah di SMA SMP ya. Mereka semua ini adalah pelajar-pelajar yang dipilih tetapi berlainan sekolah. Nah, seperti begitu guys, benar nggak guys? Wah, tengok tuh. Oke. Okay. Latihan ini juga adalah persiapan bagi orang kata dapat bisa melancarkan ya untuk upacara nanti bendera HUT RI agar lancar dan sukses guys. Tuh, tengok tuh guys. Wah. Oi. Oi, serentak guys, serentak. Oke. Nomor penerimaan bendera merah putih siap. Jalan. Persiapkan. Oh. Oke. Okay.
Ini untuk kebenaran, ya guys, kebenaran untuk kibaran bendera merah putih. Jalan. Memang sangat-sangat gemas. Latihan yang begitu baik akan membuahkan hasil yang baik. Disiplin yang tinggi, dengan semangat, ya, semangat itu yang paling penting. Semangat kita untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Wah. Ini penampilan paskibraka nih guys adalah mereka yang terpilih guys, mereka terpilih. Kalau saya tahu lah guys ya, kalau saya nggak silap, mereka ini adalah antara pelajar yang terpilih untuk mewakili sekolah bagi upacara hari ulang tahun Republik Indonesia. Benar nggak ya guys? Bermula guys, bermula. Membuka talinya tuh pun ada dia punya peraturan caranya tuh. Itu bendera akan diikat. Kita sama-sama saksikan bagaimana. Saya merinding guys. Ini adalah penampilan paskibraka di latihan guys. Bagi melancarkan untuk upacara menaikkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Wah. Merdeka tetapnya.
Wah, wah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Upacara menaikkan bendera merah putih selesai dalam penampilan latihan mereka ini, guys. Tabik hormat. Selesai sudah ya guys, selesai sudah ya. Nah, tuh. Ini adalah merupakan kali pertama guys, saya sebagai orang Malaysia pertama kali melihat penampilan paskibraka di latihan untuk menyambut ya upacara bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Buatkan saya sangat terharu dan bangga. Ini baru saja latihan sudah membuatkan saya jiwa semangat tuh ya guys, apalagi dalam keadaan yang sudah benar-benar ya untuk upacara bendera Hutri pada tanggal 17 Agustus. Pasti lagi seru, pasti lagi merinding guys. Ini adalah merupakan latihan baru ya, latihan saja, latihan nih guys pun sudah tidak terkata-kata kalau bagi saya guys sebagai orang Malaysia yang pertama kali melihat penampilan latihan paskibraka ini. Wow, selesai guys, selesai. Mengheningkan cipta. Oke guys, demikianlah sebentar tadi yang saya sudah reaction tentang penampilan paskibraka di latihan upacara bendera HUT RI 78. Apa yang saya dapat berikan dengan kata-kata ini adalah saya begitu suka sekali karena ini merupakan kali pertama saya sebagai orang Malaysia melihat penampilan paskibraka di latihan upacara HUTRI 78. Ini merupakan salah satu persiapan di mana pada tanggal 17 Agustus 2023 itu akan mereka akan menghadapi persiapan yang sebenar, dan saya mendoakan semoga sukses, lancar, tidak ada masalah. Dan walaupun setakat penampilan paskibraka ini di latihan saja, tetapi sudah membuatkan saya sendiri sangat merinding guys. Sebagai orang Malaysia, ini adalah pertama kali, benar, pertama kali saya melihat ya penampilan latihan. Kalau yang real tuh guys, kalau kita nampak selalunya di istana ya, di Indonesia, waktu di Jakarta, itu adalah merupakan satu pengalaman saya dengan teman-teman uncle ya, dimana kami sebagai seorang YouTuber reaction dari Malaysia membuat ya melihat, membuat kunjungan dan melihat sendiri ya di hadapan mata kami, walaupun hanya screen saja sebab kami tidak bisa masuk ke dalam istana itu ya untuk melihat, tetapi dengan screen saja bersama dengan warga masyarakat Indonesia itu sudah benar-benar membuatkan saya merinding guys, karena penampilan ini begitu luar biasa. Kalau kita nampak secara berhadapan ya, lihat bendera merah putih naik, dinaikkan dengan satu semangat, dengan cara mereka ya, itu adalah salah satu benar-benar begitu luar biasa lah guys ya. Bagi saya begitu luar biasa, tidak terkata-kata, karena penampilan ini walaupun setakat latihan, tapi jiwa kita tuh sudah begitu semangat melihat ya upacara bendera HUT RI ya 78, 17 Agustus 2023, masa yang dinantikan, tarikh keramat yang dinantikan untuk kita sama-sama melihat ya
Hari Kemerdekaan Indonesia, upacara sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 yang dinanti-nantikan setiap warga masyarakat Indonesia untuk memperingati dan juga menghargai pejuang-pejuang terdahulu yang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat sejarahnya bermula pada 17 Agustus 1945 guys. Nah, itu satu momen yang begitu luar biasa sekali ya. Jadi inilah kalau kita nampak bangsa Indonesia, semangat mereka guys, secara tiba-tiba tidak payah pun dipaksa ataupun disuruh, tetapi secara otomatik semangat itu timbul dan wujud. Itulah keunikan dan juga luar biasanya orang Indonesia ya. Jadi itu merupakan salah satu pendapat dan juga komentar dari Uncle. Sekiranya kalian ada beberapa pendapat dan juga komentar, insyaallah kalian bisa silakan saja tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!